Kau ni nak kena tukar lah. Tukar. Dia kerahan. Haa, dia terus. Okey. Boleh lah tukar satu. Tukar satu eh. Okey, kita tukar. Kita untuk penutup minyak. Ini penerangan untuk minyak auto. Ini saluran minyak untuk minyak hitam. Okay, dah ini untuk tutup ni. Ini getah dia. Dia dah keras. Bila ni dah keras, so minyak ni akan kita inilah. Minyak akan keluar. So kita tukar getah dia. Dan ni getah baru. Refresh lah getah baru ni. Okay, ni getah baru tengok lembut eh. Lembut eh? Ha. Kalau yang lama ni agak eh? Ada patah guys. Kalau nak kena tukar. Kena tukar, kena pasang belut. Pasang sudut tangan. Okay guys, dah. Okay guys, kita tukar guys eh. Okay, ni yang lama tidak keras, boleh pakai. Kita buang guys eh. Tidak keras dah. So patutlah ini ada kotor, ada leaking sikit lah. Cek balik. Okay, ni yang baru. Kita pasang balik. Ini yang lama. Okay guys, kita semua kereta sama. Persona pun kena tukar. Banyak Proton lah. Semua kereta Proton semua ada ni. Dia pakai kereta ni. Yang guna engine kompro dia penjenis sama. Ini untuk saga BLM lah. Kita dah tukar. Okey. Okey guys eh. Terus sini ada minyak-minyak guys eh. Tepi ni. Jadi dah tukar. Okey lah. Okay guys, ni Persona. Ni Persona. Okay. Ni pun tukar dia punya ni. Tukar getah. So, engine kompro sama je lah. Betul bang? Sama kan? Sama. Eh, ni dah tutup bang? Okay. Sama engine kompro sama je lah penutup ni.
Betul bang eh? Sama. Okey bang, thank you bang untuk pengesahan. Ini pesona. Ini pesona. Ini Saga BLM. Gabriel M. Okay, kita dah tukar dia punya penutup tadi guys eh. Lepas ni dah tak ada minyak lagi lah, dah tak leaking kat ni. Tengok guys eh. Minyak, kerak-kerak minyak lah. Lepas ni dah tak ada. Lepas kita dah tukar ni. Okay guys, okay penutup. Okay.